Oke, guys, sampai jumpa di Anyer. Beli dua. Enggak. Ya Allah. Jangan pagi dong, Bi. Emang kan pagi. Ya, ngapain? Ya udah, orang urusanku kok yang ngamen di sana pagi duluan. I don't love you, boy. I wanna show to the world that you're the bad one. You always being bad. Oh my god, ada kalian. Hello guys. Nah sekarang saat ini hari libur. Kayaknya kita harus pergi kemana gitu kan? Mbak Meme, kita kemana sih nih, Mbak Meme? Dimatiin aja deh lampu-lampunya. Ya kan? Udah siapin minum-minum belum buat anak-anak? Tak bawain. Okay. Nah ini sekarang kita mau pergi ke Anyer. Ini mengikuti kebayamannya Mas Apri, guys. Tuh orangnya dia tuh. Rame-rame semua. Udah pakai baju pantai tuh. Ah. Iya dong. Pakai baju pantai. Outfit hari ini adalah ngejreng-ngejreng ping-ping manja. Nah, widih. Ada Mas Sigit juga, guys. Jadi ini sebenarnya sih idenya Mas Sigit sih. Jadi dia tuh pengen banget untuk pergi ke pantai, karena kemarin di Makassar itu dia belum menikmati pantai, jadi kayaknya bagus deh kita nyorek-nyorek gitu ke apa, Anyer. Ke Anyer berapa jam sih? 2 jam. 2 jam ya, oke lah, seperti kita ke Bandung. Yaudah, let's go ke Anyer. Jadi ini kita sekarang menuju ke Anyer, guys, karena mereka berhabis gajian. Tuh, Mas Apri gajian, Kel gajian, Mbak Meme juga gajian. Bapak Sigit gajian, gak Bapak Sigit? Gajian. Oh my god. Ya, karena kita gabut aku kayak bingung mau kemana. Sebenarnya aku tuh capek sih karena kemarin tuh baru pulang dari Makassar. But it's okay. Kemarin tuh baru pulang Makassar tuh langsung seharian full. Tidur cuma berapa jam karena kita ada meeting. So, kita gak ngapa-ngapain, benar-benar purely dari airport. Langsung pulang ke rumah tidur sebentar. Bangun pagi jam 6-an gitu lagi, kita udah siap-siap bangun. Dan kita pergi ke, you know, ke satu tempat, ada meeting kemarin. And oh my god, kayak capek banget gitu loh. Jadi hari ini we decided untuk pergi menghirup udara segar di luar-luar Jakarta dulu sedikit. Ya bener kan, Mas Apri? Bener sekali, Kak Tasya. Dengan kepenatannya. Oke, okay, guys. Sampai jumpa di Anyer. Di Anyer gak sih? Kayak nanti kita stop-stop di mana gitu. Oke, okay. Sampai jumpa di mana, Mas? Ya Allah. Jangan pagi dong, Bi. Emang kan pagi. Ya, ngapain? Ya udah, orang urusanku kok yang ngamen di sana pagi duluan. Kenapa pulang? Ya udah terserah. Pokoknya kalau kau beli dua buat Kel juga ya. Ya udah pesenin sekalian. Kamu aja. Kenapa enggak mau diam aja? Panas. Sombongnya, alhamdulillah. Kemana-mana naik motor juga sombong deh. Ini sorry ya. Besok kalau naik motor hujan, taruhlah di bengkel, naiklah. Taksi Alphard. Iyalah. Orang susah deh. Kira aku pesen ya, jam 12 berangkat sampai jam 1:30. Pagi aja, nggak mau aku. Jam 1:30. Iya. Ya udah sampai pagi. Ya? Yang bisnis jangan lupa. Kok dibilang anjir? Bisnis ya. Oke. Okay. Kalau eksekutif eksekutif kah? Lu kira bis. Ini dapat voucher makan ya. Najislah. Nah ini jadi apa, Bang? Mintanya bisnis dibeliin ekonomi, gak apa-apalah belajar hemat sekali-sekali ya. Sekali-sekali down to earth lah ya, Bang. Iya. Pengen nyobain gimana sih, apa, ramenya kalau biasa gitu kan. Duduknya gak jaga jatah.
nyoba-nyoba gitu kan, biar kelihatan rame gitu. Jauh banget, 10 kilometer. Ya Allah, Henny banget. Orang sini, Henny. Henny orang sini. Ya Allah, Henny banget. Henny tuh cabe-cabean banget. Ya Allah, anak itu. Komunitas apa? Adsun. Eh, ada perumahan loh itu, cuy. 300 berapa juta? 400 juta, say. Eh, Mas Apri. Au! Lumayan sih. Iya kan? Investasi. Investasi, cuy. All I need is 10 more minutes, 10 more minutes with you. Let me give it all one last shot, will I ever get through to you? Oh, am I wasting my time, should I leave for the night? It's unclear at the moment. Wah, Shay ganteng banget, Shay. Ganteng banget. Oh, buta. Orang buta, Shay. Ini masukin aja, Shay. Nah guys, kita pakai Pri. Pri, kal pakai sandal hotel kal? Gak ada. Ada di tas cuy. Guys, kita sekarang sudah sampai di Anyer. Ini adalah Pantai Sambolo 1. Oh my god, enak sekali, seru sekali. Oh my god, sunset. Mas Sigit mana kacamatanya? Iya. Oh my god, guys, ini berasa lagi kita ada di Bali loh, sumpah ini. Dan kenapa ya? Kalau kayak bukan di Bali, kalau seandainya bukan di Bali itu kayak merasa telanjang gitu, soalnya orang-orang pada ngeliatin. Kalau di Bali kan nobody cares about that. Ini kayak lihat deh, mami, pandangan-pandangan orang. Aduh, aku malu sumpah. Malu banget, tapi lihat muka kak. Ini guys, gila. Jadi sih, wow. Ini. Yes, langsung. Wow. Meme. Mau pakai bikini nih cari pantai yang ini dong, sepi dong, say. Main pakai bikini deh. Ya Apri ganteng kali. Makasih ya Bang Kel. Ganteng banget nih Apri ini guys. Jadi kalau kalian yang lagi jomblo boleh sangat DM Instagram dia Icang. Diterima dengan senang hati ya. Diskon akhir tahun. Bikini gitu loh guys. Cuman rame banget ya. Hah? Cuman rame banget, say. Baru kesini aja pakai cek, kalian lihat deh outfit aku. Iya kan? Lihat begini aja. Udah dilihatin terus. Let's go. Aduh. Oh my god, guys, ini bagus banget. Vouchernya bisa ditukar dapat makanan atau minuman. Berlaku di semua outlet area Pandan. Ada bakso, kedai. Bayarnya di sana pakai kertas ini ya? Iya. Jadi vouchernya bisa ditukar dapat makanan atau minuman. Kalau mau beli lagi nambah lagi? Nah, bisa. Di sana bisa kan? Ya. Ada debit kan, Mas? Bisa, ada. Debit ada. Kalau bar kita buka jam 7 ya, kita lagi break dulu. Oke. Okay. Oh, ini kayak di Bali loh, guys, sumpah. Jadi ini kita ke apa namanya? Naunteh. Pantai Pandan, guys. Kami lagi di Pantai Pandan. Dan I love the vibes, sumpah. Cuman hujan di ya, sana tuh. Cuman hujan sayangnya. Tempat dulu. Ya, cari tempat, cari tempat, Pri. Cari tempat ya, Mas Apri.
guys, aku tuh suka banget sama tulisan itu tuh, kalian lihat. Salt water can't kill the virus, but it sure helps. Jadi, you know, beach is always a good idea. Ayo kita cari guys. Di sana ada coki tahu. Mana? Lula. Oh iya. Yeah. Hello. Cokina. Tempatnya penuh ya bang? Oh Supri. Tempatnya penuh, jadi kita nggak dapat. Pri Supri. Jadi kita nggak dapat tempat duduk ya. Kita duduknya di ayunan. Apa ingin ledekin cewek gue dan cewek? Oh iya maaf. Ih. Kenit kenit. Pri Supri. Dikasih bunga dari Mama Pri. Oh my god. Di sini guys, kedai Jagel yang ada di Pantai Pandan. Oke, yang ada di Pantai Pandan guys, pokoknya kalian semua harus pake banget kalau kalian ke Anyer, harus mampir ke Pantai Pandan, Pantai Pandan Cerita, dan harus makan di kedai Jagel. Recommended banget dari aku untuk kalian makan yang namanya dimsum. Because dimsum, somai. Dimsum, somai semuanya, because this is really delicious. So yeah, ini saja kita untuk pulang. Terima kasih banyak semuanya sudah nonton vlog aku hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan kalian komen di bawah dong, kalian pengen aku jalan-jalan kemana gitu. Karena ini benar-benar gabut sekali di rumah dan tiba-tiba datang ke sini dan kita menemukan seperti kayak harta karun guys. Karena benar-benar keren banget. So yeah, bye. I'll see you guys in the next one. Bye-bye. Mwah. Freak, 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 freak